Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penyumbang terbanyak anak stunting di dunia. Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Dari data Kementerian Kesehatan 2020, diperkirakan jumlah balita yang mengalami kasus stunting mencapai 21.952.000 balita. Bali merupakan peringkat pertama prevalensi stunting pada tahun 2018 dengan jumlah 21,8% di Indonesia. Khususnya, di Kabupaten Buleleng menjadi penyumbang balita stunting kisaran 10.000 sampai dengan 11.000 balita. Salah satunya di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, di mana kasus stunting pada balita masih banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan tentang permasalahan stunting. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah stunting dengan memanfaatkan pemberdayaan masyarakat, yaitu Posyandu. Namun, program Posyandu tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya peran dari kader Posyandu. Kader Posyandu sebagai penggerak utama dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu, yang dimana memiliki peran untuk memantau tumbuh kembang balita dan ibu hamil. Kami peneliti dari SMA Negeri Bali Mandara dengan saya Lenjini Andayani dan saya Nika Deksa Jailandari tertarik mengkaji peran kader Posyandu dalam upaya penurunan angka kasus stunting di Desa Sangsit. Adapun tujuan penelitian kami yaitu menganalisis penerapan kegiatan dan program kader Posyandu, peran kader Posyandu dalam upaya penurunan angka stunting serta pengaruh kasus stunting sebelum dan sesudah adanya Posyandu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan subjek 45 kader, bidan desa, dan ibu balita. Sedangkan objek yang akan kami gunakan yaitu kasus stunting. Adapun sumber data yang kami gunakan yaitu primer dan sekunder, di mana data ini kami peroleh dari studi pusaka, kuesioner, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Ibu Komang Widiasih, didapatkan hasil bahwa Posyandu di Desa Sangsit memiliki 3 program, di antaranya kesehatan ibu dan anak, pemantauan status gizi dan tumbuh kembang balita, serta pemberian imunisasi kepada balita. Tidak hanya itu, kader Posyandu juga berupaya dalam mencegah dan menangani stunting dengan melaksanakan beberapa program. Yang pertama, penyuluhan PMDA terhadap ibu balita. Yang kedua, refreshing kader Posyandu. Dan yang ketiga, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil kronis dan balita kurang gizi. Berdasarkan observasi di lapangan, didapatkan hasil bahwa program dari Posyandu dan kader Posyandu berjalan dengan baik, di mana kegiatan Posyandu di Desa Sangsit dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan sistem 5 meja. Meja pertama pendaftaran, meja kedua penimbangan, meja ketiga pengisian kartu menuju sehat, meja keempat penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu hamil, ibu balita dan ibu menyusui, serta meja kelima pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh bidan desa. Berdasarkan data kuesioner validasi pada 45 kader dengan pengolahan data menggunakan perhitungan skala Likert, didapatkan hasil sebesar 84% memberikan respon penilaian baik pada aspek pengetahuan terkait stunting. Dan pada aspek pengetahuan kader didapatkan nilai sebesar 84,8% yang berada pada rentang nilai baik. Dan untuk 87,3% memberikan respon yang sangat baik terhadap aspek pengetahuan kader terkait program Posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa peran kader Posyandu sangatlah berperan penting sebagai agen kesehatan, promosi kesehatan gizi dan pemantauan pertumbuhan balita. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan desa setempat, didapatkan hasil bahwa kasus stunting di Desa Sangsit tahun ke tahun mengalami penurunan, di mana dilihat dari data pada tahun 2019, kasus stunting di Desa Sangsit mencapai 29%, pada tahun 2020 mencapai 14%, dan pada tahun 2021 mencapai 6%. Berdasarkan data tersebut, kasus stunting di Desa Sangsit mengalami penurunan secara signifikan pada 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting dengan diadakannya beberapa program. Untuk penurunan kasus stunting, terutama yang di Sangsit, Desa Sangsit ini memang terjadi penurunan itu dari tahun 2020-2021 ini. Itu memang sangat berpengaruh dari peran kader, karena di sana itu kader yang memiliki peranan dalam memberikan salah
satu kegiatannya itu adalah penyuluhan kepada ibu-ibu balita bagaimana caranya memberikan makanan yang bergizi kepada balitanya supaya balita itu tumbuh dengan baik sesuai dengan garis pertumbuhannya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa peran Kader Posyandu sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kasus stunting di Desa Sangsin. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu yang pertama, Posyandu dan Kader Posyandu sama-sama memiliki program untuk mencegah dan menangani stunting, serta penerapan kegiatan Posyandu dilaksanakan dengan baik. Kedua, Kader Posyandu memiliki peranan yang sangat penting sebagai agen kesehatan, promosi kesehatan gizi, dan pemantauan balita. Ketiga, peran Kader Posyandu sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kasus stunting di Desa Sangsin, di mana dilihat dari data, tahun ke tahun kasus stunting di Desa Sangsin mengalami penurunan. Jaga generasi kita, jaga stunting di Indonesia!